يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على أشرف العرب والعجم وإمام مكة والمدينة والحرم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وزده يا رب شرفا وكرما ومهابة وتعظيما. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الحمد لله الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه
ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله، اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في القرآن العظيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rezeki berupa kesehatan serta kekuatan sehingga kita bisa bersama-sama berkumpul di masjid mulia, di hari yang mulia dan di bulan yang penuh keampunan ini. Salawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita, seorang manusia yang memiliki akhlak paling mulia, seorang manusia yang dicintai oleh Allah dan Allah pun memujinya karena ketinggian akhlaknya, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga beliau, sahabat, kerabat dan pengikut beliau hingga hari kiamat. Marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah dengan terus berupaya menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Di antara perintah Allah Subhanahu wa taala kepada kita adalah perintah agar kita menteladani kehidupan dan akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita sudah berada di bulan suci Ramadan, bulan keampunan, bulan di mana setiap doa tidak akan ditolak dan selalu dikabulkan, bulan di mana yang kita lakukan akan selalu dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan diberikan bonus oleh Allah dengan pahala yang tiada terhingga di malam Lailatul Qadar. Dalam kitab Musnad Imam Ahmad disebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qad ja'akum syahrur Ramadan, syahrun mubarak. Qadaballahu alaikum siyama, fihi tuftahu abwabul jannah wa tughlaqu fihi abwabul jahim." وتغل فيه الشياطين فيه ليلة خير من ألف شهر من حرم خيرها فقد حرم. Yang artinya, telah datang kepada kalian bulan suci Ramadan, bulan yang diberkahi. Allah mewajibkan atas kalian berpuasa padanya. Pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, syaitan-syaitan dibelenggu. Di dalamnya terdapat sebuah malam yang lebih baik dibandingkan 1000 bulan. Siapa yang dihalangi dari kebaikan Ramadan, maka sungguh ia terhalangi untuk melakukan amal ibadah dan kebaikan di bulan itu. Hadis riwayat Ahmad. Oleh karena itu, wahai hadirin, wajib bagi kita untuk bergembira menyambut kedatangan bulan yang mulia ini dan mengisinya dengan berbagai amaliah. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah. Salah satu di antara hal-hal yang mengakibatkan pahala puasa kita hilang, lenyap, tak berbekas adalah adanya rasa iri dengki di dalam hati. Ini merupakan sifat yang tidak terpisahkan daripada diri manusia. Banyak orang yang tidak bisa menghindarkan diri daripadanya, yang kerap muncul dari berbagai hal yang ditemuinya. Rasa iri dan dengki ini baru tumbuh ketika orang lain menerima nikmat. Biasanya, jika seseorang mendapatkan nikmat, maka ada dua sikap yang ada pada diri manusia. Sikap pertama, benci terhadap nikmat yang diterima kawannya dan senang bila nikmat itu hilang daripadanya. Sikap inilah yang disebut dengan hasud. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran ayat 120, "In tansaskum hasanatun tasuhum wa in tusibkum sayyi'atun yafrahu biha." Wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a innallaha bima ya'maluna muhit. Yang artinya, jika kamu memperoleh kebaikan, niscaya mereka bersedih hati, tetapi jika kamu mendapatkan bencana, mereka bergembira karenanya. Jika kamu bersabar dan bertakwa, niscaya tipu daya mereka sedikit pun tidak mendatangkan kemudaratan kepadamu. Sesungguhnya Allah mengetahui segala apa yang mereka kerjakan. Sikap yang kedua, ia tidak menginginkan nikmat itu hilang dari kawannya, tapi ia berusaha keras bagaimana mendapatkan nikmat semacam itu. Sikap kedua itu dinamakan dengan ghibtah.
Jika sifat yang pertama itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, sedangkan sifat yang kedua itu diperbolehkan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Rasa dengki pada dasarnya tidak timbul kecuali karena kecintaan kepada dunia. Dengki biasanya banyak terjadi di antara orang-orang terdekat, antar keluarga, antar teman sejawat, antar tetangga, dan orang-orang yang berdekatan lainnya. Sebab rasa dengki itu timbul karena saling berebut pada satu tujuan, dan itu tak akan terjadi pada orang-orang yang saling berjauhan, karena pada keduanya tidak ada ikatan sama sekali. Lalu apa saja penyebab manusia mempunyai sifat iri dan dengki? Di dalam kitab Tambihul Ghafilin disebutkan, yang pertama, adanya rasa permusuhan. Permusuhan adalah penyebab kedengkian yang paling parah. Orang yang saling bermusuhan tidak suka jika salah satu di antara mereka menerima nikmat, karena dia adalah musuhnya. Bila musuhnya itu mendapatkan nikmat, hatinya sakit karena bertentangan dengan tujuannya. Permusuhan ini tidak saja terjadi antara orang yang sama kedudukannya, tetapi juga bisa terjadi antara atasan dan bawahannya dalam memperebutkan sebuah kedudukan. Kedua, adalah ta'azzuz atau merasa paling mulia. Ia keberatan bila ada orang lain melebihi dirinya. Ia takut apabila koleganya mendapatkan kekuasaan, pengetahuan, atau harta yang bisa mengungguli dirinya. Ketiga, takabbur atau sombong. Ia memandang remeh orang lain, dan karena itu ia ingin agar dipatuhi dan diikuti perintahnya. Ia takut apabila orang lain memperoleh nikmat, berbalik dan tidak mau tunduk kepadanya. Keempat, merasa takjub dan heran terhadap kehebatan dirinya. Hal ini sebagaimana yang biasa terjadi pada umat-umat terdahulu saat menerima dakwah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka heran, manusia yang sama dengan dirinya, bahkan yang lebih rendah kedudukan sosialnya, namun menyandang pangkat kerasulan. Karena itu, mereka mendengkinya dan berusaha menghilangkan pangkat kenabian tersebut, sehingga mereka berkata, adakah Allah mengutus manusia sebagai Rasul? Quran Surah Al-Mu'minun ayat 34. Allah Subhanahu wa taala menjawab keheranan mereka dengan firman-Nya yang artinya, dan apa kamu tidak percaya dan heran bahwa datang kepada kamu peringatan dari Tuhanmu dengan perantara seorang laki-laki dari golonganmu agar dia memberi peringatan kepadamu. Quran Surah Al-A'raf ayat 63. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Am yahsudun nasa 'ala ma atahumullahu min fadli wa qad atayna 'ala ibrahimal kitaba wal hikmah وَآتَيْنَاهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا وَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا. Yang artinya, ataukah mereka dengki kepada manusia lantaran karena yang Allah telah berikan kepadanya? Sesungguhnya kami telah memberikan kitab dan hikmah kepada keluarga Ibrahim, dan kami telah memberikan kepadanya kerajaan yang besar. Maka di antara mereka orang-orang yang dengki itu ada orang-orang yang beriman kepadanya, dan di antara mereka ada orang-orang yang menghalangi manusia dari beriman kepadanya, dan cukuplah bagi mereka jahannam yang menyala-nyala apinya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Apabila kita merasa bahwa kita sedang hasad, iri dan dengki, atau mempunyai sifat hasad kepada orang lain, hal yang seharusnya kita lakukan adalah yang pertama, bertaubat, istighfar dan memohon ampun kepada Allah atas kesalahan hati kita. Kemudian menyibukkan diri dengan membaca Al-Qur'an, berzikir, menuntut ilmu agama. Yang kedua, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan takut akibat dari perbuatan hasad di dunia maupun di akhirat. Di dunia akan merasakan sempitan hidup, merasa banyak musuh dan tidak akan dihargai oleh orang lain, dan di akhirat akan habis pahala amalan-amalan kebaikannya. Yang ketiga, yakin dan selalu ingat bahwa Allah yang mentakdirkan segala sesuatu untuk kita. Masing-masing dari kita sudah Allah berikan kenikmatan dan kelebihan yang berbeda-beda. Oleh karena itu, syukurilah dan jangan iri dengan kelebihan dan nikmat orang lain. Yang keempat, tahanlah diri dari membicarakan orang lain atau ghibah dan menyebarkan fitnah atau namimah atau berita bohong, karena hal itu adalah perbuatan sia-sia yang tidak bermanfaat dan hanya akan menimbulkan permusuhan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jika dalam jiwa kita ada iri hati kepada seseorang, hendaknya kita berusaha untuk memuji perbuatan baiknya. Jika jiwa ingin sombong, hendaknya kita melawannya dengan rendah hati.
Jika dalam hati kita terbesit keinginan menahan nikmat pada orang lain, maka hendaknya kita berdoa agar nikmat itu ditambah. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita tidak tergolong kepada orang-orang yang dicela oleh Allah Subhanahu wa taala karena sifat iri dan dengki yang ada dalam diri kita ketika kita sedang kilap. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah serta menjauhkan kita dari sifat iri dan dengki. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita untuk dapat mengisi bulan Ramadan dengan berbagai amal ibadah, dan Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal ibadah kita dan memberikan ganjaran pahala yang berlipat ganda. Amin. Allahumma amin. Alhamdulillah. Shalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ibadatullah. Billahi minasyaitonir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروا إنه هو الغفور الرحيم اللهم صل وسلم وزد وأنعم وتقبل وبارك بجلالك وكمالك على أشرف عبادك سيدنا ومولانا محمد وأن كل الصحابة رسول أجمعين. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جهد به وكفر وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الإنس والبشر اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وسنى بملائكة قدسه وقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين وعن التابعين وتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين آمين اللهم آمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات اللهم ادفعنا عنا الغلاء والبلاء والوباء والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن بلدنا إندونيسيا هذا خاصة وأن سائر البلدان المسلمين عامة يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر أقيم الصلاة